إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا اللهم إنا نسألك الخير كله آجله وعاجله مما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وعاجله مما علمنا منه وما لم نعلم وبعد tak mau prosedur sangat tak kira jadi panjang. Duk alu sana alu sini jadi panjang. Pasal masa kita terlalu singkat. Jadi saya terus. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yaqulullah azza wajal innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara dan kita alhamdulillah semua kita orang mukmin dan kita adalah saudara sesuailah. Saya dengar tadi tuan pengerusi sebut tadi ni usrah saudara. Kita adalah satu saudara. Kok mana pun dia akan berjumpa dengan mari daripada Baling, Syekh Baling kita. Mari daripada Pendang, mari daripada mana hala pun. Akhir sekali berjumpa dengan satu pak, satu mak, Tok Adam dengan Tok Hawa. Dia akan berjumpa juga. Apatah lagi, pertalian kita itu disimpul dengan akidah. No? Disimpulkan dengan akidah. Kena pula akidah yang diperjuangkan, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu akidah salafus salih. Saya pun bila mari Perlis ni pasal gar, pasal lapang duduk tempat saya agak serabut. Tuhan yang mengetahui.
Tapi alhamdulillah Allah bagi kekuatan kepada saya walaupun saya dikelilingi oleh keserabutan, tapi alhamdulillah. Semoga Allah terus bagi kekuatan kepada saya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu-ibu bapa, serta anak-anak sekalian, kita ni tiga ya. Kita manusia ni tiga ya. Tiga ya. Orang alim, orang yang mengaji, ataupun orang kebanyakan orang. Orang alim, Allah bagi rezeki kepada dia, ilmu tentang agama. Yang keduanya orang yang menuntut ilmu, pelajar. Orang menuntut ilmu. Dan yang ketiganya orang awam. Orang awam ni orang yang tak mengaji. No? Orang yang tak mengaji. Dan tak sepatutnya lah kita orang Islam tak mengaji. Kerana menuntut ilmu tu adalah satu kewajipan. Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah satu kewajipan ke atas setiap muslim. Dan bagi saya, kalau orang tu dia mengaji, dia mesti kena ada alat dia. Dia kena ada alat dia. Ada bahan untuk belajar, ada balat, ada alat untuk mengikat ilmu itu. No? Orang alim yang pertama, kewajipan dia menyampaikan ilmu berdasarkan kepada sumber yang sahih. Ni baru mukadimah yang tak masuk di lautah tu. Ni kan, apa yang tak masuk lagi ni bagi retah ni. Ni kan. Saya rasa kalau saya masuk retah ni, kalau nak perhabis sampai 21 tu, kita balik pagi esok. No, sabak. Ngaji ni kena sabak. No. Yang pertama orang alim. Dan orang alim ni apa kewajipan dia? Kewajipan dia ialah menyampaikan ilmu yang ada pada dia, tetapi tak boleh sewenang-wenangnya. Ilmu itu mestilah didasarkan kepada sumber yang sahih. Dan yang sumber yang paling sahih sekali ialah dua. Al-Quran dan Sunnah. Yang Nabi sebut, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kalau cara benar tu, orang kadang-kadang saya duk dengar kat telinga saya kena, depa tu kira hak tu lah hadis tu, tak ilaha illallah Nabi dia tak sebut, kata benar tu penting, dia tak sebut. Bukan dia mari nak main. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Allah Taala lantik dia, bukan nak main-main. Terima wahyu pertama sampai balik demam beberapa hari. Keluar daripada rumah jumpa malaikat duduk antara langit dengan bumi, demam pula. Bukan benda main-main. Kita pergi mengaji, relax ya. Sambil-sambil balik mengaji, singgah makan burger. Relax ya kita mengaji. Bukan gaduh buat apa pun. Tengok kan? Kita mengaji, relax ya. Yang kedua, penuntut ilmu. Apa kewajipan penuntut ilmu? Penuntut ilmu berkewajipan untuk memahami dan menghayati ilmu dengan dalil. Itu kewajipan dia. Orang yang menuntut ilmu pula, dia kena faham dan kena hayati ilmu dengan dalil. Kemudian membuat penilaian. Ilmu yang dia dengar daripada ulama tadi ni, bukan dia terima. Ini silap kita. Orang kata apa telan. Kata apa betelan. Tak boleh. Tak boleh. Kerana yang mengucapkan perkataan itu, dia mengucapkan, diri dia yang mengucapkan. Sebab tu Imam Malik, bila dia pergi ke kubur Nabi, dia kata semua orang boleh mengucapkan apa yang dia nak ucap, tapi perkataannya boleh diterima dan boleh ditolak kecuali tuan kubur ini ditunjukkan kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi kita tak bercakap mengarut macam kita.
Ikut hawa nafsu. Kan? Tengok pok-pok sebar ramai ni geng nelayan melaka, ha puji nelayan. Kan? Pi tengok belah lain pula jenis buat benang. Dipuji kat orang pula. Tengok pok-pok ni suka buat amalan lagu ni. Kan? Ha kata, oh bagus lagu ni. Kan? Tengok pula pok ni pula buat lagu lain pula. Hanana ke apa kan? Oh dia kata bagus. Ha ni. Pasal apa? Pasal dia nak jaga kedudukan dia. Tidak tak laku. Kan? Jenis kita tak kira. Kita kata. Kan? Dia tak panggil sudah pi. Kan? Kita habak. Yang betul. Pada ni kita tak boleh panggil hari ni derah tengah. Kita tegar pi boleh berehat. Tak boleh meriah kau ni. Kan? Kerja menuntut ilmu. Penuntut ilmu kerja dia apa? Dia kena faham dan hayati ilmu yang dipelajari. Kemudian membuat penilaian di atas apa yang disampaikan. Kalau benar itu didasarkan kepada sumber yang sahih, wajib terima. Kalau didasarkan kepada sumber yang tidak betul, tolak. Tolak. Tak kira lah. Mari itu korban sama besar dengan tiang juga. Tak kira lah. Kan? Mari itu Tok Siak tengok. Dia pakai jubah, dia kata lega. Kata, tak kira siapa-siapa dah lah. Sebab jubah dia labuh. Dia heret habis. Kan? Tak kira. Bukan kira. Tak kira siapa kedudukan dia. Kan? Dan yang ketiga. Dua kan? Yang ketiga ialah orang awam. Orang awam. Orang awam ni pada kewajipan dia. Orang awam pula wajib bertanya. Bukan ikut. Ini satu benda yang dah jadi orang kata apa kepelikan kepada dunia kita lah ni. Nama aku ni orang awam turut. Ya tak. Orang awam bukan kerja dia turut. Orang awam kerja dia tanya. Bertanya itu wajib. Tapi malam ni jangan tanya. Pasal ramai nak gerut ni. Allah suruh tanya. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang reti. Nak tanya, tanya orang yang reti. Nak tahu orang tu reti ke tak reti ke, tengoklah dia cakap tu lagu mana. Adakah dia bercakap tu daripada diri dia ataupun berlandaskan kepada sumber. Ya senang ya, simple lah hidup kita ni, senang ya, mudah ya. Kalau orang bercakap buat agama, kan? Kalau mari daripada dia sendiri tanya dia agama apa ni. Kan? Dia kata agama Islam, agama Islam doa. Sebab Nabi pesan gitu, lan tadillu. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. In tamassaktum bihima. Kalau kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu apa? Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalahnya sekarang ni sunnah ni, hadis ni, hadis Nabi. Ha hadis pula. Bila sebut kata hadis, bukan semua hadis boleh terima. No? Bukan semua hadis boleh terima. Ada hadis yang tak betul. Ini kerja orang mustasyrikun, orang orientalis barat. Kerja dia. Ha, ubah. Kerja dia ubah. Kerja orang Yahudi ni, yuharrifunal kalima an mawadhi'ih. Mereka mengubah. Kerja dia ubah agama. Asal Yahudi, asal apa nama Nasrani jadi Kristian, namanya Kristian pun berapa jenis Kristian. Adapun kitab Islam, sebab itu Nabi sebut tadi ni, kamu tak akan sesat selama-lamanya jika kamu berpegang. Tu Nabi pesan tu, jangan buat main-main lah. Jangan buat main-main. Kita masalah dia, kita dengar hadis ni, dengar. Kita dengar Quran, dengar gitu. Sedangkan Al-Quran itu mukjizat, bukan benda main-main. Itu tadi saya sebut di islah tadi gitu. Kita baca Quran ni bukan boleh laju sangat. Kalau kita laju tak boleh apa, tak lekat di hati. Kena menghayati. Kena menghayati. Jadi orang awam kerja dia apa dia? Ha, bertanya. Tanya. Dia abang kata, kita nak semayang ni kena lagu ni kita. Ish, mik mana? Bagi senak perut sikit.
Orang alim ni kalau dia dia betul-betul dia alim, kita bagi dia senak perut sikit. Tanya dia, "Mik mana ni?" kata. Kalau dia kata ni ada hadis dalil apa semua, saya mari nak abad kat orang sini pun saya takut dah ni. Tidak tak lena. Apa malam lah. Tidak tak lena. Sebab kata dia tanya imam pun aku kata. Kenalah mari hak baru tahu tak saat ni hak mari hak ada di sini ni inspektor polis dulu ni duk mengaji lama dulu ni, duk mengaji kat Tok Guru Haji Hamid, mengaji kat Tok Guru Haji Dak dulu ni. Ha. Jam kata. Tapi kita, saya senang kan, saya duk ingat kita kalau saya tak tahu, saya kata wallahu a'lam, senang. Bukan nak jadi herot mulut ke apa ke, tak. Tak ada masalah apa. Kita tak tahu, kita kata tak tahu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan duk tebiang benda-benda yang kita tak tahu, jangan. Ha? Sebab apa? Inna sam'a wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mashhuda. Semua pendengaran, penglihatan, hati semua akan jadi saksi. Kan? Tak mau di akhirat nanti pasal apa tu, ada yang pasal apa buat lagu ni kita tu. Zuhdi tu habaq lagu tu. Ha jam. Kita sendiri pun tak larat nak bawa diri kan. Ha ya tuan-tuan, tiga kita ni lah. Ingat elok tiga kita ni. Sama ada kita orang alim, jadilah orang alim yang amanah. Noh, ataupun kita penuntut ilmu, ha menuntut ilmu elok-elok jangan kira nak makan capati ya. Noh. Dan yang ketiganya kita orang awam, duduk cara orang awam. Kan? Ngaji sikit ke dah nak buat fatwa dah, aku nak fatwa lebih pada mufti, tak boleh. Dengan kita duduk cara orang awam dah lah kan. Ha. Kita orang menuntut, duduk cara menuntut. Kita orang alim, duduk cara orang alim. Itu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mari kita tengok kertas kecil yang saya bawa mari tu. Adab seseorang muslim dan hak-haknya. Ha. Baru nak masuk, elok. Elok masuk pukul 8. Elok. Seseorang muslim hendaklah wajib meyakini dan menjaga bagi saudaranya yang muslim. Kena yakin, lepas pada yakin kena jaga. Jaga apa? Saudara dia. Jaga apa? Akan hak-hak. Hak saudara kita tu. Tiap-tiap kita ada hak. Semua orang ada hak. Sehingga kalau kita masuk dalam masjid. No? Kita masuk dalam masjid. Kita sembahyang. Allahu Akbar. Hak sakat mana kita tujuk tu hak kita. Jangan siapa mari duk kacau. Kalau siapa mari lintas sepak. Ya! Kita diajar begitu. Kalau ada kita semayang, orang lintas depan kita, tahan. Dia nak lintas juga, tahan. Dia nak lintas juga. Lepas pada tahan, Nabi kata, faktuluh, bunuh. Ha, kali itu, pakat orang seberang ramai ni, mayang kali ni, buat mari pisau lah. Bukanlah suruh buat lagu tu, nak abang kata, kerasnya benda tu. Sehingga dalam hadis disebut kata, kalau lah orang yang kerja lintas depan orang tu tahu amadha alaihi, apa dosa yang akan ditanggung ke atasnya. Nah, kalau dia tahu kata apa beban dosa yang dia nak tanggung kalau dia lintas depan orang tu, sudah tentulah dia sanggup tunggu. Dia sanggup tunggu lama mana pun tak kira, dia sanggup tunggu. Tapi kita masalah ini polis ni kurang ni kan. Hak orang semayang tu ada hak pesen juga tu aja ni, pesen juga dia tak boleh tengok pintu. Allahu akbar, saya tak reti kak ni, dia tak boleh tengok pintu, dia nak semayang pada depan pintu, orang nak intah tu buat tu satu haru juga. Dia masuk dalam masjid, pintu mana tak ha, tak semayang. Allahu akbar. Orang nak masuk tak boleh lah keduk pintu. Rumah kita pun kalau orang pi duduk tak pintu kita nak marah. Nak duduk tak benda. Tak boleh. Kan? Dia kalau cara tak ada orang buat lagu tu, tak ada lah orang buat salah. Kan?
Kadang-kadang mereka anggap ringan lah benda tu. Anggap ringan lah semayang lintas depan orang. Bila kita nak semayang, kita jaga sutrah kita. Saya terus hebat. Ha? Ahli jemaah sekalian, bila kita nak semayang, jaga sutrah kita. Cari tiang. Tak ada tiang, cari kawan kita yang semayang. Kita semayang belakang dia. Ataupun semayang depan ni. Ha? Tu. Sambil-sambil lalu. Sambil-sambil lalu, sambil hebat habis lah. Kan? Hak depan ni, tak suruh duduk mari, rugi. Jangan duduk mari semayang depan ni, rugi. So, pertama rugi. Jangan duduk mari semayang ni, so pertama ni rugi. Jangan duduk mari, duduk kat belakang. Rugi. Allahu Akbar. Siapa semayang, mari semayang di so depan, rugilah dia. Lagu tu ke? Tak kena. Kita kena berebut soh pertama ni. Law ya'lamu ma fin nida' wa safil awal la atahuma walau ala habwa. Dalam hadis Nabi, Nabi sebut kan, kalaulah mereka mengetahui apa ganjaran pahala yang diperolehi pada azan dan juga saf yang awal itu, mereka akan mendatanginya walau merangkak. Itu untuk orang merangkak. Aku sihat, aku tak mau. Hak-hak, ha? Meyakini dan menjaga hak-hak Muslim dan adab-adab yang wajib ke atas mereka. Kena jaga. Kena jaga. Sebab kita Islam. Kita agama Islam. Islam ni adalah agama damai. Agama yang tidak ingin persengketaan walaupun sedikit. Sehingga dalam Al-Quran ni sebut ia pada zon pun dosa. Inna ba'dal zanni ithmun. Sesungguhnya sebahagian daripada zon itu adalah dosa. Dosa. Wala tajassasu, jangan duduk mengintip rahsia orang. Siapa? Tak boleh. Orang ni orang panggil bawang. Jangan duduk koyak bawang. Saya tak apalah, saya duduk masak. Kena koyak bawang lah. Sini orang panggil apa? Kupas bawang mana? Ha, kat belah kalau nerang ni koyak bawang. Ha, kat bawang. Tak boleh duduk. Maka hendaklah. Kita kena jaga dan yakin. Ada hak orang Islam. Ada tanggungjawab kita terhadap orang Islam. Maka hendaklah dilazimi. Hendaklah dilazimi. Maksudnya dijaga. Jaga elok-elok. Dengannya. Mana kita kena selalu yakin, selalu jaga. Ha, lazim. Dan ditunaikannya. Kita laksanakan tanggungjawab itu. Terhadap saudaranya Muslim. Jaga. Dan hendaklah diiktiqadkan. Menjadi pegangan kita. Prinsip hidup kita bahawa ianya adalah sebagai ibadat kepada Allah. Ibadat. Ibadat ni senang ya. Ibadat ni bukan semayang, puasa, zakat, haji. Ya dah. Ibadat ni adalah semua perbuatan yang Allah suka. Yang Allah redha. Ibadat. Kita duduk saja ni pun dia jadi ibadat. No? Jadi ibadat. Ibadat ni bukan mayang, puasa, zakat, haji dah. Ibadat ni banyak. Jangan kita memahami ibadat itu dalam ruang yang sempit. Oh, ibadat banyak. Kayuh gerak pagi-pagi buat ibadat juga. Kan? Kayuh gerak mana? Pergi masjid. Ibadat lah. Kan? Kalau kayuh gerak pergi nak curi apa nama, hutan orang, tak lah. Kan? Dan cara. Kerja yang kita buat ni, keyakinan kita dan kita jaga hak orang Islam tadi, ha, adalah cara untuk mendekatkan diri dengannya kepada Allah Ta'ala. Itu cara. Cara orang Islam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu dengan dia menunaikan hak-hak saudaranya. Di mana semua hak-hak dan adab-adab ini diwajibkan oleh Allah. Ha, bukan kata main-main tak. Diwajibkan oleh Allah ke atas setiap Muslim. Tiap-tiap orang.
Iaitu hukum wajib untuk direalisasikan, untuk diterjemahkan, untuk dilakukan, untuk diperlakukan, dibuat, dilaksanakan kepada saudaranya yang Muslim. Itu dalam Quran disebut Nabi, kelaku Nabi ni ialah ruhamau bainahum, kan? Kelaku Nabi terhadap sahabat-sahabat dia ruhamau bainahum, ha? Berkasih sayang sesama mereka. Nah, ha? Kita tak boleh sikat silap sikit. Macam semayang ni satu juga. Ha, saya pasien saya handah ya. Tuan Haji ni saya handah ya, saya tak kira kan. Ha. Orang nak dengar, dengar, tak mau dengar kena dengar juga. Pasal benda kebenaran kan. Kita semayang, tempat ni tak ada lah, alhamdulillah kalau tempat saya. Kita semayang, kita nak rapat sah. Bila kita rapat dengan depa lari. Perangai huduh. Kita rapat dia, dia lari. Kita lagi rapat, lari ke lari. Tak larat lari lah kita. Tak boleh. Kan? Sebab kita mengaji, kita tahu lah kita. Rasulullah ilsif. Al-qadamu bil-qadami wal-katif bil-katif. Nabi sebut al-qadam bil-qadam. Kaki dengan kaki, bau dengan bau. Belaga. Sah. Bak sah. Kan? Nak jaga hubungan tu. Sehingga Nabi sebut kata man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Siapa yang menyambung sah, Allah sambung dengan dia. Siapa yang memutuskan sah, Allah putuskan dengan dia. La haula wala quwwata. Bukan benda main-main. Bukan benda main-main. Mari, mari. Kalau tak betul kita tersorok, inilah orang kita dengar, orang abang kita kita dengar. Kita dengar. Kita buatlah, jangan dengar saja. Dengar eh. Sekejap tidak pula. Tok Imam jerit, dah samakan sah, rapat kaki. Kalau tempat saya tu, Tok Imam jerit, samakan sah, rapat kaki, rapat-rapat. Allahu Akbar. Lepas tu dia, satu hari dia mari lewat. Orang lain jadi imam, dia jadi makmum. Dia hak suruh orang rapat sah, dia pun tak rapat. Hak orang lain hak jadi imam pula, samakan sah, rapat. Hak Tok Imam tadi ni mari jadi makmum, dia apa tak apa pula dah. Tak kena lagi tu. Nah, kena jaga. Tak. Ni cerita sana lah, kot ni tak apa. Kot ni keliau belaka. Keliau ke mana tak tahu lah kan. Kepada sunnah Muslim. Dan pelaksanaannya adalah merupakan ketaatan kepada Allah. Sebab Allah suruh. Bila Allah suruh kita buat, mana kita taatlah. No. Dan qurbah, mana mendekatkan. Qurbah tu mendekatkan. Ha, mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah tanpa ada syak lagi. Tadi di istilah tadi bercakap akhlak dengan khaliq, akhlak dengan Allah. Lebih besar ni akhlak dengan makhluk. Ha, tadi besar lagi. Di antara adab-adab dan hak-hak Muslim ke atas Muslim ialah, ha, itu dia, 21. Ada 21. Bersedia kot noh. Sekejap kita main syar, sambung pula sampai subuh. Nak habis 21. Mula saya tulis. Saya buat huraian bawah tu. Tu dia. Kat 25 muka surat. Kan? Syekh Najihan kata malam ni lah. Oh, saya baru kakas balik. Ha. Malam ni kita test lah kan. Malam ni tah dia tak panggil yang tarah tau. Tak panggil gos. Yang pertama mengucapkan salam. Mengucap salam. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian, ibu bapa sekalian, mengucapkan salam ni satu benda yang sangat-sangat istimewa. Faham lalik lo. Allah sebut dalam Quran kita, tahayyatuhum fiha salam. Ucapan orang di syurga ni, salam. Kita tanya nak masuk syurga, nak masuk syurga, nak masuk syurga. Nak ucap salam pun tak mau.
salam tu adalah ucapan ahli syurga. Mana kita belajar siap-siap lah kau nak masuk syurga ke? Bukan payah mana apa. Assalamualaikum. Kalau berkisah, assalamualaikum. Assalamualaikum kan payah mana pun. Nak jawab salam pun senang. Waalaikumsalam kalau malah. Kan? Sikit dah sama banyak ke dah. Kan? Mari di mana ni? Yang pertama ni. Dalam hadis Allah, dalam Al-Quran Allah sebut, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila diucapkan salam ke atas kamu, maka jawab lebih baik. Jawab lebih baik. Contohnya orang kata assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Lebih satu kalimah. Pasal apa? Orang yang memberi salam tu dia lebih boleh lebih daripada orang yang menjawab. Jadi kita kalau nak boleh sama banyak dengan dia, jawab lebih sikit. Kan? Untuk kira pahala nak jawab salam upaya. Ini satu benda. Dan ucapan salam ni, saya kata dah tadi, satu benda yang istimewa. Dalam hadis, Nabi sebut, insyaAllah hadis sahih. Saya takkan sebut hadis yang tidak sahih. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Ibshu salama bainakum. Kamu tidak akan masuk syurga melainkan setelah kamu beriman. Kamu tak akan masuk syurga melainkan setelah kamu beriman. Mana syurga itu untuk orang mukmin. Dan kamu tidak dikira sebagai seorang mukmin sehingga kamu berkasih sayang. La tu'minu hatta tahabbu. Kamu tak dikira sebagai orang mukmin jika kamu tidak berkasih sayang. Ni kita semua ni. Kalau ada berkeli dengan siapa-siapa, ha, cepat-cepat minta maafkah. Kalau tidak, tak beriman. Hei, bukan main-main ni orang sebar ramai. Bukan main-main benar ni. No? Bukan main-main. Jangan. Haram. Berkeli ni haram. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath layalin yaltaqiyani fay'ridu hadha wa ya'ridu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bis salam. Haram bagi seorang mukmin, seorang muslim berkeli dengan saudaranya, meninggalkan saudaranya, berpisah dari saudaranya lebih daripada 3 hari. Baru 2 hari, ada 1 hari. Jangan duk kira lah, mati celah tu ha mampu. Duk kira pula baru 1 hari setengah, ha, ada lagi tengah hari, tengah 2 hari. Tak boleh jangan duk kira gitu. Yaltaqiyani. Ni hak keli ni. Yaltaqiyani bila berjumpa. Naik motor kau ni, kau ni naik motor kau ni. Ya'ridu hadha wa ya'ridu hadha ni paling kau pula ni, hanu paling kau nu. Tu perangai. Hadis sebut, nak hadis Nabi sebut. Yaltaqiyani bila berjumpa dua orang hak keli tu. Ya'ridu hadha wa ya'ridu hadha ni paling kau nu, ni paling kau ni. Mana tak mau tengok muka. Kan? Orang keli kan? Om keli ni, kalau orang bagi salam pun dia berburuk sangka. Perli tu. Tak ada apa saya tu, kawan tu ikhlas nak bagi salam ni. Aku ni panggil, nak panggil ke Nuri Mahang ni. Ha, dah apa-apa nak buat, aku nak jamu apa. Buruk sangka. No? Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Dan antara dua tadi, yang keli tadi, yang paling baik ialah yang memulakan dengan salam. Okey, sebab dia hak keli kot ni cepat-cepat tak pergi berjumpa bagi salam dah. Harap-harap tak ada guna hak keli. Orang tua tu keli lah malu kat orang. Orang bagi salam ke kita, kita jawab dengan yang lebih baik. Contoh saya bagi tadi ni dah. Pada assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Dia kata assalamualaikum warahmatullah, kita kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Nadilah dekat tu dah lah. Bahaya banyak lebih itu merapu pula. Surah An-Nisa ayat 86. Dan kaedah yang Nabi ajar kepada kita, yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi wal mashi 'ala al-qa'id wal qalilu 'ala al-kathir. Itu kaedah bagi salam kita. No? Orang yang berjalan diberi salam kepadanya orang yang menunggang. Nak orang kawan naik motor ke naik kereta ke, tengok kawan kita jalan jangan tunggu dia bagi salam. Kita bagi salam kepada yang berjalan tadi ni. No? Kalau kita berjalan, ada orang duduk, kita yang beri salam kepada orang yang duduk. Nah, kalau kita seorang, ada yang ramai, kita yang beri salam kepada yang ramai. Nah, dan yang ramai tadi ni, bila orang bagi salam, memadai seorang menjawab. Seorang jawab dah cukup. Kalau jawab ramai-ramai boleh tak? Tak salah. Kan? Pergi di sekolah kita, biasanya budak-budak bagi salam ke? Cikgu, ha, saya tak. Saya kalau saya masuk tak? Saya berdiri tak bagi, tonyoh kepala. Cengih orang tu. Ha, saya masuk kelas, dia berapa kat berdiri, tampak. Berdiri, wah, bukan Jepun ni dah. Aduh. Ha, kata dia kata cakap adab, inilah adab dia. Kita bagi salam. Ha, saya masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, duduk. Ha, macam doa, nak baca doa, macam. Orang yang tak bagi salam pula lagu mana tuan? Orang yang tak bagi salam, kita bagi salam ke dia, dia tak jawab salam. Dalam hadis Nabi sebut, innal malaikata ta'jabu minal muslimi yamurru 'alal muslimi wa la yusallimu 'alaihi. Malaikat jadi heran. Seseorang Islam melintasi seorang Islam, saudaranya yang lain, tak bagi salam. Heran. Ha, lebih kurang gitulah. Kan? Malaikat tengok, pelik dengan mereka ni. Ya Allah, apa tak pelik malaikat ni. Mereka tahu nikmat syurga lagu mana. Kita tak tahu. Ucapan salam ni adalah ucapan kesejahteraan. Kita ucap sejahtera kepada saudara kita. Tak macam dengan ajaran lain. Kan? Dia tak kata sejahtera ke atas kamu. Dia kata sejahtera pagi, sejahtera petang, sejahtera malam. Malam, pagi, petang tu yang sejahtera kita duduk lagu tu. Good morning. Oh, dia sebut lagu tu. Kan? Good morning. Morning. Morning tu yang good. Kita dah duduk lagu tu. Kalau betul kering situ. Islam ni ajak lagu lain. Islam dah ajak assalamualaikum. Kamu tu. Dalam hadis yang lain yang panjang juga disebut, taqra'us salam 'ala man 'arafta wa 'ala man la ta'rif. Beri salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal. Tapi berhati-hatilah. Nak bagi salam kepada orang yang kita tak kenal, tengok dulu. Kan? Takut kena Lee Chong Wei ke, Mutiu Sami ke, Kereta Sami ke, Ku Mari ke, Ku Sekbut ke, ha, jahanam. Tengok dulu. Nak bagi salam ni kepada orang Islam. Nak kena jabat tangan tak? Orang putih kata set hand. Boleh tak set hand? Boleh. Ha. Dalam hadis Nabi kata, ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufra lahuma qabla an yatafarraqa. Dua orang muslim yang bertemu dan yatasafahani, berjabat tangan, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa kedua-duanya sehingga mereka berpisah. Allahu Akbar. Ambil lah peluang. Kan? Kalau saya berebut lah. Saya malas jaga malam.
mayang tahajud. Malas. Kita buatlah benda yang mudah-mudah. Mana payah mana? Ayuh. Tak. Kan? Nak bagi banyak lagi. Kau duduk musim ikut kedai cari orang Islam. Assalamualaikum. Jumpa pula. Assalamualaikum. Banyaklah boleh. Seberang ramai nama pun. Ramai kan? Assalamualaikum. Allahu Akbar. Tambah ada orang yang berulang mari masjid ni kan. Lagi ramai kawan. Jumpa kau ni salam. Jumpa kau ni salam. Kan? Ini hadis ni kata apa? Rawah At-Tabarani. Taman bada'a bil kalami qabla salami fala tujibuhu hatta yabda' bis salam. Kalau ada orang yang mari-mari jumpa kita bercakap, sebelum dia bagi salam, tersorok layan dia. Sehingga dia bagi salam. Oh, besarlah maknanya salam ni, tuan-tuan. Kalau dia mari kat kita, kan? Terus dia bercakap. Aku nak panggil hamkan kenuri, buat tak tahu dah. Ini hadis ni, bukan saat ni kata, mari orang kalau nerang bercakap terus buat tak tahu dah. Ni hadis ni, dia baca hadis. Saya menyampaikan ya. Kita kalau ada orang mari jumpa, terus bercakap, tak bagi salam sorot lain. Sehinggalah dia memberi salam. Maknanya apa? Maknanya besar ni tuan-tuan. Ucap salam ni besar. Tak ada pasal-pasal kita boleh pahala. Kalau nak semayang kena ambil wuduk dulu ni tak gaduh dah. Tak gaduh ambil wuduk dah. Bagi salam. Tu kan nak kena ambil semalam. Jarang mana pula. Tak gaduh dah. Senang. Kan? Yang kedua. Boleh? Noh? Ha, terima noh. Jadi lepas pada ni orang seberang ramai riuhlah dengan salam. Jumpa kena bagi salam. Allahu Akbar. Benda yang kita kena orang kata apa? Nikmatilah Islam yang Allah beri kepada kita. Nikmatilah. Orang kata apa? Kita rasailah keenakan berada dalam Islam. Rasailah. Tak seperti mana ajaran lain, agama lain tak ada. Yang kedua, mengucapkan tasmid untuknya apabila bersin. Apa maksud dah? Maknanya bila kawan kita bersin chain ke chon ke tak kira lah kan? Dia kata apa? Alhamdulillah. Kita kata, yarhamkallah. Hei, bukan main-main benda ni. Yang ku tahu, tahu kena buat. Jangan nak sekat tahu ya. Saya mari di kolon rang joh ni, mari nak bah tu ni. Bukan benda ringan-ringan ni. Ha, jangan kata mujuh kalau orang nak abah tu kami buat lama lah. Tak apa kalau buat alhamdulillah. Kan? Dan kita bertambah keyakinan. No, tambah keyakinan. Kata apa? Yarhamkallah. Okey, kita sambung insya-Allah. Okey, orang yang bersin dia kata alhamdulillah. Kalau dia tak kata alhamdulillah, kita tak suruh kata apa? Tak suruh kata apa? Tak memang ada hadis. Tak payah kata apa? Dia kata, chain telan. Dia buat itu. Kan? Tak suruh kata apa? Alhamdulillah dia kata. Kita kata, yarham. Ha? Kita kata, yarham. Lepas tu bila dia kata, yarhamkumullah, kita kata apa? Yaghfirullahu li walak. Tak bisa kan? Ha. Tak bisa tulis hadis tu. Ataupun kita kata apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ha ha ha. Ha tu tahu. Ha tu tahu. Kita kalau sunnah ni. No? Ada yang ni, ada yang ni. Maknanya kita buat yang ni kadang-kadang, kita buat yang ni kadang-kadang. Mana kita buat belaka sunnah? Bila sebut kita ada sunnah tu, kita buat belaka. No? Ha, kita buat. Yaghfirullahu li walak. Yaghfirullahu li walak. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan aku dan engkau. Yaghfirullahu li walak. Tak bisa kita nak kata apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Kalau dia bersin sekali, dia kata alhamdulillah, kita kata yarhamkallah. Dia bersin pula, dia kata alhamdulillah yarhamkallah. Kan? Dia bersin kali ketiga. Tak larat nak jawab lah. Jangan kata lagu tu.
Bo, pakai banyak kali ingat bersin. Orang berdua tangan apa ni? Apa orang baling kata apa ni? Bila dia bersin pula, kali yang tiga dia kata alhamdulillah, kita kata apa? Syafakallah. Moga-moga Allah Taala memberi kesembuhan kepada kamu. Sebab apa? Itu bukan bersin main-main. Itu sudah penyakit. Nah, itu sudah penyakit. Mana dia? Demam ke apa tak tahulah. Kan? Kalau kita duduk di rumah kita, ni saya tambahlah, taklah hadislah. Ha, kalau kita duduk di rumah kita, pi buat TA, perah Salima bagi kat dia. Itu tak ada lah hadislah. Ha. Dalam hadis yang sahih Nabi sebut innallaha ta'ala yuhibbul 'itash wa la yuhibbut tasa'ub. Innallaha yuhibbul 'itash wa la yuhibbut tasa'ub. Allah Ta'ala suka orang yang bersin, tak suka orang yang menguap. Ha jam. Jangan siapa menguap. Siapa apa jangan menguap. Apa maksud dia? Orang yang bersin tu maknanya keluar daripada penyakit. Lalu tu Nabi kata iza tasa'aba ahadukum falyamna'hu. Bila seseorang pada kamu menguap, nak menguap, maka hendaklah dia menahan. Buat gitu kan? Tak. Tak usah buat gitu berterangkit tayar belakang, tak payahlah. Maknanya tutup mulut dia. Tutup mulut dia. Ha, tu masuk. Jangan duk nganga macam mulut buaya. Sekali dia berebut masuk, syaitan masuk lagi. Kan? Ha. Falyamna'. Cegah. Iza'ata sa'ahadukum falyakul lahu akhuhu yarhamkallah. Fa'iza qala lahu yarhamkallah falyakul lahu yahdikumullah wa yuslih balakum. Dalam hadis riwayat Bukhari, bila seseorang daripada kamu bersin, maka dia berkata yarhamkallah, maka katalah olehmu, kata apa? Dia kata alhamdulillah, kamu kata yarhamkallah, dia kata balik yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dalam riwayat yang lain disebut yang tadi, yaghfirullahu li walak. Dan orang yang bersih ni sungguh kata Allah suka pun, ha, jangan duk pulun sangat pula. Allahu akbar, dia bersin kalah speaker. Ditambah-tambah, dah Allah suka. Tak bolehlah juga. Sebab ada hadis kata, iza'atasa wada'a yadahu aw thawbahu 'ala fihi wa khafada biha sawta. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat hadis Abi Hurairah, Abu Daud. Hadis daripada Abu Hurairah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bersin ia meletak olehnya tangannya ataupun kain fi ala fihi, di mulutnya. Ambil kain ataupun tak ada kain, tangan di mulut. Wa khafada biha sawtahu, dan merendahkan dengannya suaranya. Ada kita hak senaja apa nak pi tambah. Begong lah tu. Kemas. Ha, tak boleh. Kita kena, sebab dia dilarang, kita larang. Kita dilarang ganggu orang. Ha, dia. Sebut kita ganggu orang ni dalam sembahyang pun macam tu juga. Jangan duk ganggu orang, jangan duk kuat sangat. Bukan kita seorang yang sembahyang. Allahu akbar. Dah lah tangan ni bersetuh di kepala telinga orang. Lepas tu suatu, tu pasien tu. Ada orang jenis tak boleh. Dia tak boleh dengar si ganggu, dia duk baca. Ghairul maghdubi alaihim, dah tu. Ulang balik. Hilang. Jangan. Ganggu. Okey. Habis. Ha, yang pertama bagi salam. Yang kedua, mengucap tashmid. Maknanya kita kata apa? Yarhamkallah. Ha.
Yang ketiga, hingga seterusnya balik baca di rumah. Kalau tidak ke sakit jadi panjang lagi. Ya, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'alukal huda wat taqwa wal afafa wal ghina. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.